Berikut ini cara untuk mematikan dan mengaktifkan getaran tombol back di HP Realme. Jadi tombol back ini kalau kita ketuk dia ada efek haptik atau efek timbal balik pas kita ketuk. Untuk kalian yang mungkin tidak suka, kalian bisa mematikan di bagian pengaturan sistem ini. Silakan dipilih. Setelah masuk ke bagian pengaturan sistem, pilih bagian suara dan getaran ini. Nah, di sini untuk pengaturannya bisa kalian pilih di haptik dan nada. Kemudian kalian lihat di sini ada haptik system. Ini kalian matikan. Ini ada juga untuk bunyi atau nada. Suara sentuhan bisa juga. Nah, kalau kalian ingin mengaktifkan di sini, ini untuk mengaktifkan kembali getaran tadi. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.